Assalamualaikum. Kali ini saya akan memotong celana anak sekolah, di mana permintaan pelanggan masih disisakan agak panjang sedikit di daerah sini, di bawah, agar kelak kalau sudah nambah tinggi, maklum masih anak SD biasanya pertumbuhannya cepat, bisa dibongkar lagi, bisa dipakai lagi, tidak harus membeli yang baru kalau masih bisa dipakai lagi. Di sini panjang celana yang diinginkan 77. Diukur ya, teman-teman. 77. Didapat di sini 77, di bawah, dari bawah kita lihat di sini 11 cm, jadi minta lipatannya agak lebar seperti ini kurang lebihnya ya. Jadi di sini akan saya ambil 7 cm, lebaran 7 atau 8 gitu ya, 8 cm. Kita tandai 8 cm. Oke, 8 cm. Di sini dari bawah 3 cm ya, kita potong dari bawah 3 cm. Sama bagian sebelahnya 3 cm. Kita buang ya, ini teman-teman. Masih sisa ini, biar tidak tebal. Oke, pelan-pelan. Ini ala permak ya, tukang permak, cara tukang permak. Setiap penjahit itu punya style, punya seni masing-masing, teman-teman semua. Jadi kita tidak bisa membandingkan, oh penjahit sana seperti ini caranya, kok ini nggak sama. Tidak mutlak, teman-teman, harus disamakan. Penting tujuannya sama. Tuh, cara tekniknya beda-beda. Kita balik dulu bagian dalam. Oke, tadi dari bawah 8 cm. Sini lebarnya berapa? Lebar kita mengambil, saya akan mengambil lebar bawah ini 22. Sini 22, kita mundurkan dan kita garis pas ini ya. Sama di antara sini 8 cm, kita ambil 22. Oke. Karena ini lipatannya 8 cm, sisanya kita tambahin 4 untuk lipatan supaya tidak berkerut.
apa ini diambil 22 juga seperti ini. Baru kita garis untuk menyesuaikan. Oke. Berapa dulu di sini kita lihat? 40 ya teman-teman. Dari bawah ke sini 40. Kita menjahit. Dijahit dulu. Ya, kelihatan ya. Bagian sebelahnya juga sama. Mengambil berarti tadi kita 12 ya, 8 dengan 4 tadi ya. Sini berapa tadi? 22. Di sini 22. Sama 22. Kita garis dulu. Baru kita jahit. Habis guys. Habis teman-teman. Apa masih oke. Selanjutnya seperti ini tadi. Di sini untuk lipatan batu lipatan 8 cm nanti seperti ini ya. Saya mengambil ukuran dari sini ke sini sama, karena kalau dijahit dia tidak berkerok. Bagian depan kita samakan. Ini juga bagian depan kita ambil 8 cm. Ini bagian depan ya. Ini disimpan bagian belakang. Jadi sisa ini tidak saya potong, sengaja tidak saya potong, karena nanti seperti halnya panjangnya akan dipakai lagi. Itu juga nanti ini akan menyesuaikan. Jadi tidak ada yang dipotong. Setrika itu dulu, jahit permak motong celana. Jangan lupa like, subscribe.